Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini, aku bakalan nge-referensiin outfit monokrom alias hitam dan putih. Jadi di sini ada 4 look yang udah aku mix dan match yang bagus-bagus banget. Ada rok hitam juga, ada rok putih juga, tapi di sini aku pakai outfitnya enggak terlalu banyak ya. Jadi hijabnya tetap warna hitam dan tasnya tetap warna putih. Nah, ini aku bakalan kasih tahu look yang pertama. Di sini aku pakai yang namanya Michi Outer. Ini tuh penilaiannya 4,9 dan udah penjualannya udah terjual 572. Di sini aku pre-order, cuman cepet banget teman-teman. Jadi kayak dia masih ada stok sedikit gitu. Bahannya Cheruti Baby Doll, panjang badannya 36. Dia bisa dipakai dari size L sampai size XL karena dia tuh modelnya kayak outer gitu ya. Dan yang ini yang pertama, aku beli dari toko Pretius. Ini tuh lagi hype banget di kalangan anak-anak selebgram, TikTok, dan lain-lain. Warnanya banyak banget buat kalian yang gak suka warna hitam atau putih. Itu ada warna green, ada warna biru, ada warna lilac, dan lain-lain. Ini warnanya transparan gitu ya, kayak gini, karena dia outer doang. Untuk bagian depannya dia ada ruffle-nya di bagian atas sampai pinggul sini. Terus ada pitanya atau tali yang kalian bisa bentuk sebagai pita. Tangannya dia modelnya batwing ya, kayak gini. Tuh, jadi tangan-tangan lengan batwing dan di bagian ininya ada karetnya. Terus ini juga ada tali yang bisa kalian buka atau kalian ikat sendiri. Jadi bukan tali mati ya teman-teman. Kanannya juga sama, tuh batwing, ada talinya juga. Lengannya juga ada karetnya, jadi kalau kalian kepanjangan, kalian tinggal tarik aja ke atas. Bagian belakangnya dia polos, cuman ada ruffle-nya aja seperti di bagian depannya, kayak gini. Tuh, ini bahannya bagus sih cerutinya, kayak bahan-bahan hijab gitu. Jahitannya juga rapih dan gak bikin panas gitu. Ini juga ama aku BB 45 kilo, gak kekecilan, gak kebesaran. Jadi ini bener-bener muat sampai size XL teman-teman. Look yang pertama aku mix dengan rok hitam dari toko yang sama. Aku juga pre-order tapi dikirimnya cepet juga. Namanya LC Skirt. Ini penilaiannya 4,9 ratingnya dan sudah terjual lebih dari 1400 pieces teman-teman. Aku ambil kayak ukurannya itu dia yang 95 cm. Karena dia ada 2, 100 ada atau 95 cm. Aku ambil 95. Panjangnya itu 112 nih teman-teman. Jadi ininya nih, yang 95 ini. Dia melar banget dan aku pikir dia tuh bakalan rok tipis. Ternyata roknya tuh benar-benar berat banget dan bahannya sama Cheruti Baby Doll. Jadi dia tuh full karet ya. Jadi kalian gak usah takut, gak muat atau apa. Cuman kalau di aku yang tinggi badannya 145, ini lumayan panjang banget kayak ngepelin jalanan gitu. Harus dipotong banget sih bawahnya. Cuman dia modelnya kayak gini cuttingnya, jadi agak sedikit sayang kalau aku potong dibuang segini gitu, sayang gitu teman-teman. Nih ya, dia lapisannya ada kainnya lagi, jadi nggak transparan gitu tuh. Dan tebel banget, ini tuh berat gitu, makanya aku pikir kok tebel banget, berat. Dan harganya juga terjangkau, 150.000. Ininya ada tag-nya tuh. Aku mix yang nomor satu ini looknya pakai ini, jahitannya rapi banget, pilihan warnanya banyak. Jadi kalau kalian nggak suka warna hitam atau putih, kalian bisa pilih warna yang lainnya. Nanti aku bakalan kasih linknya juga di deskripsi box. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. Oke teman-teman, look monokrom aku yang kedua ini tuh aku pakai tetap outer yang pertama yang warna si hitam tadi nih tuh. Tapi kali ini aku bakalan mix dengan rok tutu. Jadi tuh ternyata dia tuh cocok banget di mix sama rok tutu teman-teman. Nah ini rok tutunya yang sering banget aku pakai di langganan aku beli Raisa.
dia bahannya tuh bagus banget, dia produknya import, dia karetnya juga tuh ya, kalian bisa lihat sendiri. Kenceng tapi nggak bikin sakit di pinggang kalian, karena dia karetnya lebar kayak gini tipikalnya. Jahitannya juga rapi dan ini tailnya dia 2 lapis. Coba aku hitung dulu ya, aku lupa nih, 1, 2, oh tailnya itu 3 lapis dan ada furingnya 1 lapis di bagian dalam nih teman-teman. Tuh ya, aku dari atas aja tuh. Jadi ini 3 lapis kain tail dan untuk dalamannya 1 lapis aja furingnya. Dan ini pinggangnya full karet. Jahitannya rapi, ini all size ya teman-teman, gak ada size-nya. Aku pakai itu kayak megar banget, bagus. Jadi kalau kalian pakai dress atau kalian mau pakai rok biar agak sedikit mekar-mekar gitu, kalian bisa pakein si rok tutu ini. Kebetulan aku udah punya rok tutu dari toko yang ini, udah 3 sama yang ini teman-teman, karena memang bagus banget. Harganya juga masih sangat terjangkau, cuma Rp115.000 aja. Dan buat kalian yang gak suka warna putih juga tenang aja, ada warna abu-abu, pink, dan lain-lain. Nah ya, ini look aku yang kedua, aku mix dengan si outer yang pertama tadi. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn. Oke, yang ketiga ini aku bakalan agak sedikit formal karena aku bakalan mix dengan si blazer nih. Harganya Rp145.000. Dia tuh LD-nya gede banget, 110 cm dan panjangnya 46 feet to L. Jadi dia tuh modelnya agak-agak crop gitu teman-teman. Cuman kalau di aku nggak terlalu crop-crop banget lah ya, karena nggak terlalu tinggi. Untuk ininya apa bahannya aku suka banget, dia polyester, tebel banget tapi nggak bikin gerah gitu. Dan dia udah mix gitu warnanya hitam putih kayak film Cruella rambutnya gitu ya, bagus. Jahitannya rapih banget teman-teman, aku suka bahannya tebel, jahitannya rapi dan harganya sangat terjangkau, cuma Rp145.000 aja. Jadi ini aku bakalan mix sama rok yang pertama tadi. Nih rok yang previous ini yang Rp148.000 aku bakal mix jadi serba hitam gitu. Nanti pakai hijab hitam tapi pakai tetap tasnya putih teman-teman. Ini bagus banget, cocok banget buat kalian yang mau ke kantor atau buat kalian yang mau meeting. Ini tuh formal gitu ya, tapi nggak terlalu formal banget, tapi tetap oke buat dipakai ke kantor gitu atau kuliah. Cantik banget teman-teman, di mix sama rok hitam. Got a whole lot of problems, but they're always by you. I'm trying my best, but I don't know how to solve them. I don't know what to do. Oke, teman-teman, look yang keempat ini aku bakal mix dengan blus kemeja lengan balon. Ini tuh aku beli dari toko Monox from Lira Shirt. Ini tuh ratingnya tuh udah 4,9, penjualannya hampir berapa nih? Hampir 500 pieces dan harganya lumayan pricey ya, Rp189.900, tapi menurut aku worth it banget kalau kalian pegang bahannya. Dia bahannya adem banget, tebel, nggak tipis, nggak transparan walaupun putih kalau menurut aku ya. Jadi dia tuh modelnya balon kayak gini, tuh karet. Kanan kiri karet, terus bagian bawahnya langsung kayak gini aja, ada kancingnya. Untuk bagian depannya dia modelnya ruffle ya teman-teman, jadi susun gitu. Busui friendly karena ada kancing yang ditutupin kayak gini. Jadi tetap kelihatan rapi banget buat kalian yang mau ke kantor, karena kancingnya ditutupin ya teman-teman. Jahitannya juga rapi, aku suka sama cuttingnya. Dan ini aku ambil size M kayak gini, karena dia tuh ada size ya, beberapa size. Ada S, M, L, dan XL. Untuk size M ini, LD-nya 100, panjang bajunya 61, dan panjang tangannya 60, teman-teman. Dan kalau kalian mau yang paling besar, ambil size XL, yaitu lingkar dadanya 108, teman-teman. Aku mix ini sama rok yang hitam tadi, tuh. Karena dia modelnya sama-sama ruffle gitu, aku pikir nggak cocok kalau nggak dimasukin ke dalam gitu bajunya. Tapi ternyata cocok-cocok aja, tuh. Bagus juga, not bad. Karena dia modelnya sama sih cuttingnya, dia model ruffle susun gitu. Terus kalian tinggal mix sama kerudungan hitam kalian atau pakai
kerudungan putih kalian juga oke-oke banget ya teman-teman. Tuh, bagus banget ini look aku yang keempat. I don't know if I'm okay. I don't see the light of day. Looking up to higher ground, thinking that'll be your sweet escape. These days gotta schedule the romance. They say that love is a slow dance. A short bike ride to the crib, using no hands. Oh shit, it feel like I'm floating, but I'm falling with both eyes closed when I let the world spin. Nah, teman-teman, tadi udah aku review dan udah aku mix and match keempat style look aku, hitam putih alias monochrome untuk hijabers ya. Jadi buat kalian yang enggak hijab juga bisa banget pakai karena ini bajunya lengan panjang semua. Jadi bisa dipakai kalangan usia apapun, remaja juga bisa. Dan buat kalian yang mau beli samaan kayak aku dari look pertama sampai look 4, bisa langsung aja cek linknya di deskripsi box aku. Aku bakalan cantumin link produknya semuanya di sana. Buat kalian yang mau request, bisa langsung aja ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah tonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!